Thank you.
Loh, pagi-pagi begini sudah bangun? Biasa tau, Bu. Loh, habisan air jam-jam nih. Mandi aja kali sore nanti. Apa Nak Mukhtar sudah dapat bicara dengan Ngarso Dalem? Dari mana Ibu tahu? Sejak kapan Nak Mukhtar berpakaian Cara Jawa? Kalau gitu, saya nyerah. Ini penuh manangan baik. Markas Belanda dekat, sisi dekat, dan tiap-tiap orang yang lewat kelihatan. Saya ada permintaan, Bu. Apa Ibu keberatan kalau kita jadikan ini markas? Kalau Nak Mukhtar senang, Ibu rasa Pak Haji juga tidak keberatan. Tapi Ibu tahu risikonya, bukan? Ibu tak dapat pegang senjata. Apa lagi yang Ibu akan sumbangkan? Kalau gitu, terima kasih, Bu. Kalau ketemu Ngarso Dalem, tolong sampaikan, kami tetap patuh perintah beliau. Maar lang te vervelend, hè? Nou, nou, dat moet je niet zeggen. Ze hebben het lekker zo voor ons. Ook maar. Hé, hey, ik ben je. Hé, Jo, oplet. Susianya hari ini tidak, sabunnya susah. Pakailah sabunku saja. Terima kasih. Ini kalengnya kembali. Kau bikin di sini? Sama saja dengan kau. Nonton. Lihat tuh. Halo, Wi.
kuning matamu hitam. Mana tidak, tiap malam jaga terus. Lain kali bawa aku. Oke. Untung aku kenal engkau. Kalau tidak, kau kusuruh tangkap. Kenapa? Cuma perampok dan gorila yang tidur malam dan bangun siang. Ayo, mau minum kopi, Atet? Ayolah. Stelis for ye in penegarung. Tapi... Mengapa Mas Mustang jadi begitu? Itu baju tutupku yang penghabisan, Bu. Mana piyamaku lagi untuk tidur? Jangan kau berani menjual, Bu. Itu adalah pusaka dari ibuku. Apa kau lihat aku? Bukan salahku keadaan jadi begini. Mau makan jual baju dahulu. Dulu aku sudah bilang biarlah aku kerja kembali. Dan apa bedanya aku kerja sama Republik, sama Jepang, atau sama Belanda. Nasib kita tok terus begini saja. Dan lagi, kalau aku kerja kembali, itu kan tidak merugikan kepada perjuangan Republik. Aku seorang clerk pos biasa. Kawan-kawanku sudah ada yang kerja kembali. Naik gajinya dan terima distribusi pula. Aku cuma orang bodoh, Mas. Aku cuma ingat pada Hadi. Apa dia kata nanti? Dia di luar, menderita, menahan lapar, tidur tak terurus. Aku tidak memikirkan diriku, Mas. Aku hanya memikirkan anakku. Cukuplah tanggungannya untuk memikirkan perjuangannya. Jangan kita berarti lagi, karena kita tak dapat berkorban sedikit juga. Berkorban? Lagi-lagi berkorban. Hei, Bu, apa aku ini tidak korban? Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik? Kita mengungsi dari Semarang ke Salatiga, ke Magelang, terus sampai kemarin. Barang kita habis sama sekali. Hasil keringat 25 tahun bekerja. Apa itu bukan namanya korban? Dan apa balasnya, Bu? Gaji yang cukup cuma untuk makan 2 hari. Berkorban. Bapak ngomel lagi, Bu? Ya, Tawi. Bapak bicara lagi tentang kerjanya kembali, Bu? Ya. Dia sebenarnya baik, Bu. Kalau Bapak kerja kembali, Mas Hadi tentu akan luka hatinya. Oh iya, Bu. Bu. Kalau ini dijual, kita dapat bertahan 1 bulan, Bu. Jadi Bapak tak usah memikirkan kerjanya kembali, Bu. Jangan ini, Bi. Ini kan Ibu belikan untuk Bibi. Nanti kalau diperlukan untuk... Ah, Ibu. Bibi. 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 Apa, Pak? Siapa yang bikin kopi ini? Saya, Pak. Mengapa tidak pakai gula? Seperti minum jamu saja. Tetangga kita juga tidak punya gula. Mereka hidup juga. Kalau kamu jual itu di restoran, apa juga tidak pakai gula? Itu lain, Pak. Lain? Apa lain?
John. Merdeka, Non. Kasihan, begitu rajin sampai matamu cekung, badanmu kurus. Hah, siapa yang akan rugi kalau orang seperti aku ini mampus? Siapa? Negara tentu. Negara? Seperti negara akan memikirkan betul-betul siapa yang telah mati dan siapa yang masih ada. Kan tapi apakah akan ada orang yang menangis ataupun merasa sedih jika aku mati? Dan jika ada, kau akan puas? Tentu. Kau kejam. Tapi ada juga orang yang akan ketawa. Kawanmu cek, Manggali. Tak boleh kau mengganggu aku begitu. Aku berolok-olok saja. Tapi aku memang benci lihat tampang si Ted. Kerjanya kian hari hanya mengganas, mengancam, mengajak orang lain kerjasama sama Belanda. Dan banyak yang sudah goncang. Bapakku juga. Ya, aku bosan juga mendengar orang saben hari ngomel aja kerjanya. Dan kian hari jumlahnya kian banyak. Kau juga tukang ngomel. Mereka yang di luar memang omongnya enak-enak. Malam masuk kota, menembak-nembak, bikin huru-hara. Belanda datang lari, sampai tak kelihatan pucuk hidungnya lagi. Tapi siapa yang menjadi korban? Rakyat. Sekali lagi rakyat yang tak bisa lari. Harga beras sampai naik. Mas kalau berbicara kayak Belanda saja ini. Alah, kau perempuan tahu apa? Endang, mari nak masuk. Bu, ibu baru saja mau ke pasar nih. Ke pasar mengapa, Bu? Biasa, mau tukar beras, Nak. Hadi, bagaimana, Nak, kabarnya? Baik, Bu. Agak keluh sedikit, tapi sehat, Bu. Ini saya bawa oleh-oleh dari Mas Hadi, Bu. Syukurlah, Nak Endang, kalau Hadi tidak apa-apa. Barangkali ada permintaan apa-apa, Nak. Obat-obat atau lain-lainnya. Sebab satu minggu yang lalu dia mampir sebentar. Dia agak batuk, Nak. Sudah baik, Bu, sekarang. Kamar saya masih kosong, Bu. Masih. Pak, kita jangan ribut-ribut lagi, Pak. Ini kita sudah dapat kiriman dari Hadi, Pak. Ya, yang di luar makannya cukup. Cukup segala-galanya. Tapi kita yang di dalam mesti makan baju, kursi, dan meja. Kalau mencari makan untuk mengisi perutnya dikatakan pengkhianat. Kau tahu apa perempuan? Ada di sini lagi. Halo, Mas. Mau minum apa? Gagal benar sih Nalane. Baru saja duduk sudah tanya mau minum apa. Tanya apa kabar dulu, kek. Ibu apa kabarnya sekarang? Bapak? Saya sudah lama tidak ke sana. Maklumlah. Endang di mana? Kau ngomong terlalu banyak, Mokhtar. Berikan saya limun saja.
Ada satu ya. What an amazing. Siapa? Dia? Si anak-anak tuh. Rokok Amerika yang ada. Ini loh baru rokok. Lama-lama mau juga saya jadi polisi seperti kau ini. Itu sendiri. Kau dulu wartawan. Tentu kau Republikan. Aku orang sondermerek. Tidak suka politik, bikin susah. Apa kerjamu sekarang? JMM. Apa itu? Yang mondar-mandir. Bukan kerjamu, dengan arti pencarianmu. Oh, itu yang kau maksud. Aku tidak cari makan. Makan itu datang sendiri. Eh, apa ini? Pemeriksaan polisi? Batan mop. Datang sendiri kau kira? Lekro, Ben. Dia lihat aku masuk. Siapa? Si Mukhtar? Bukan, itu inspektur Mika. Oh, enggak mbak. Sebab dia duduknya membelakang pintu. Kenapa mbak? Tadi di batas kota aku dijegat Belanda. Dan dia yang memeriksa aku. Bangsa itu kian hari mengganas. Umurnya takkan panjang, lihatlah. Dan yang satu itu, apa kerjanya sekarang? Si Mukhtar. Dia itu lontang-lontang aja mbak. Kawannya Belanda melulu. Khianat. Benci aku. Macam itu orang harus dibasmi. Mbak, 20 hari gak ketemu. 21 hari aku ada tugas lain. Bagaimana kabarnya di sini? Payah. Semangat makin merosot. Orang seperti gak punya pegangan lagi. Hidup sukar. Ada yang menyeberang dan mengungsi. Dengarlah itu. Saban hari puluhan truk penuh pengungsi ke Semarang. Ya, tetapi ada juga yang dengan tidak alasan apa-apa memihak mereka. Lihatlah Mukhtar mencari jalan yang paling gampang saja. Aku mula-mula tak menduga sama sekali dia akan begitu. Ya, sudahlah. Aku mesti ke rumah sakit pusat lagi. Kabarnya sudah ada. Di dalam ini semuanya, keadaan kota dan berita-berita dari radio. Ada satu surat yang penting. Baru aku terima tadi pagi. Mbak, bila mereka dari luar akan nyerbu? Hampir aku lupa. Ini surat untuk Mataram 13. Siapa Mataram 13 itu sebenarnya? Halo, Endang. Sudah lama tidak ketemu. Hadi, apa kabarnya sekarang? Mana aku tahu. Aku keluar kota cuma buat cari beras, menyambung hidup. Kelihatan repot rupanya. Sehingga tak sempat tegur kawan lama. Memang repot. Dan sekarang juga tak ada waktu buat omong panjang-panjang dengan kawan lama. Ya, kawan lama, zaman berubah, manusia turut berubah. Betul, Bu. Jaga.
Kalau Pak Tani aman, kan kita dapat makan, Bu. Oh, Bu Endang. Lelehnya, Bu. Ini lelah tembakau. Bisa rata ya. Iya, Bu. Terima kasih. Selamat jaga ya, Bu. Selamat berdagang, Bu. Eh, ini, Bu. Mbak. Bapak-bapak, Bu, Mbak. Dijen pasar. Wah, jaluk sidik, Mbak. Sidik, suntak kabeh wae kene. Eh, wong dhewe lelah ngomah, we. Sidik, sidik. Wis mlaku. Eh, sijine kuwi maju. Wah, apa iki, Mbak? Ini sidik ini. Oke. Ini mbak, kacang. Iya, ya, iki apa iki? Ah, ini suntak kene. Tungko. Ayo iki cah cilik iki maju. Ayo. Ngemis pengrampok. Ada bawa uang nikah, Mbak? Ada. Baik. Hah? Oh, Bu Endang. Ini mau lagi nih? Tidak, ayo. Tidak. Lain kali kalau jaga jangan ya, gitu ya. Iya, ayo. Aman. Aman. Belakang motor terus, Bu Endang, Pak Liman. Weh, Bu Endang nih ya, Bu, makanya Bu. Oh, lintingan. Dari pasar, dari pasar. Takutnya sempurna. Bu Endang, ada rokok itu? Ya, Pak Liman nih, rokok. Rokokku tidak lupa, Endang. Bagaimana juga? Oh, ini Pak Liman nih, rokok. Ayo, pakai Pak Liman. Rokok, Pak Liman. Satu, Pak Liman. Ambil rokok, satu. Api, Pak. Satu. Api, ya, ya, ya. Ini, korek, ini. Saya kira dalam soal serangan umum ini, tidak ada persisian paham lagi. Pak Harto tentu sudah mengerti segala sesuatu yang saudara-saudara telah ajukan itu. Ya, tapi selama kita tidak membuktikan kata-kata dengan perbuatan bahwa kita betul-betul anti-kapitalis dan imperialis. Untuk membuktikan itu perlu ada persatuan lebih dahulu, saudara. Buat saya pendek saja. Kita tidak terikat dan tidak akan terikat lagi akan segala Linggar Jati dan Renville bebas untuk bertindak. Pak, makasih. Ya. Hah? Ada tamu dari kota. Duta istimewa rupanya. Oh ya, silahkan masuk saja Pak Jarot, Pak. Ya. Halo Pak Adi, Merdeka. Merdeka. Bu Endang, bagaimana kabar, Dek? Baik, Mas Adi. Ini saya bawa surat dari Mataram 13. Dan ini dari Ibu. Nah, ini dari saya. Saya yakin satu-satunya jalan yaitu mengadakan penyeruan umum ke Jogja. Serbuan semacam itu adalah cepat dan jitu. Nah, saudara-saudara, ini sajalah dulu yang diserbu. Alat propaganda Belanda yang paling hebat. Ya, ya, asal saja jangan keenakan, Bung. Bahaya itu. Rokok sendiri juga yang paling enak. Mari, Bung. Sesatu, Bung. Ah. Memang tidak semua orang kuat menghadapi ekor, Ruben, Kayu. Apalagi kalau orang kota. Dapat roti busuk saja sudah menyeberang. Itulah kalau tidak ada iman sama sekali. Kalau orang tua, ya dapat juga dimengerti. Tapi kalau pelajar seperti Joko itu, jadi kaki tangan nikah, lebih celaka lagi. Apa isi suratnya, Pak? Mataram 13 bicarakan SO dengan pemerintahan daerah dan kota. Saudara tentu heran, bukan? Inilah tempat simpanan Pak Wali Kota sama sekarang. Sebelum kita mulai dengan acara pembagian pekerjaan, baiklah saya sampaikan penjelasan Pak Wali Kota. Orangnya mana? Orangnya lagi repot. Tujuan daripada serangan umum yang akan kita lakukan ini ada tiga macam. Sebagai saudara ketahui, Belanda tidak patuh pada resolusi Dewan Keamanan tanggal 1 Januari supaya tentara Belanda ditarik mundur dari kota Jogja. Ah, memang Belanda bandel. Karena itu, bukan serangan umum dengan sungguh-sungguh. Pertama, kita harus dapat menunjukkan kepada dunia internasional
bahwa tentara kita tidak hancur, seperti kata propaganda Belanda. Kedua, jika kita dapat menduduki kota Jogja, meskipun untuk 1-2 jam saja, diplomasi yang sedang dilakukan oleh wakil-wakil kita di Lake Success akan mendapat backing yang kuat. Ketiga, kepercayaan rakyat terhadap tentara dan pemudanya yang berjuang akan kembali. Itulah serangan umum yang ditilik dari segi militer, politis, dan psikologis. Nah, sekarang kita sampai kepada acara pembagian pekerjaannya. Saudara Ketua, sebelum tugas masing-masing ditetapkan, saya hendak mengemukakan sesuatu untuk dipertimbangkan. Silakan, saudara. Dalam praktek, sangat susah untuk koordinir rukun-rukun kampung karena selalu banyak orang yang mengungsi dan berpindah-pindah. Saya rasa kita berdua dapat bereskan soal ini nanti. Sebab tugas kita hampir sama. Nah, saya rasa soal itu tidak perlu dibicarakan lagi. Dan sekarang saudara Suyono, bagaimana dengan pemuda-pemuda kita? Dengan saudara Hasan dari wakil pemuda di samping saya yakin bahwa tenaga pemuda dapat kami gerakkan. Pemuda siap sedia. Bagaimana tentang jaminan mereka? Tentang makanan dan perbekalan lainnya, saudara-saudara, tak usah khawatir. Sebab saya sudah membagi kota dalam 4 sektor yang masing-masing dikepalai seorang dari rukun kampung. Dan kalau saudara perlu bantuan apa-apa, datang saja pada saya. Saudara-saudara, hampir saya lupa. Ini menjadi punggung kita. Namanya Sujono. Saya ulangi sekali lagi. Arti politis dan psikologis daripada serangan umum yang akan kita lakukan ini ialah untuk meyakinkan mereka yang sekarang sedang omong-omong di Lake Success bahwa kita memang mempunyai daerah yang luas dan bahwa jika perlu kita dapat merebut tiap-tiap kota kembali yang telah ada di tangan Belanda. Meskipun untuk beberapa jam saja. Pak, apakah sudah dipikirkan akibat-akibatnya buat rakyat biasa yang harus menerima pembalasan Belanda sesudah itu? Saudara, hal ini sudah kami bicarakan matang-matang dengan para pemimpin di kota ini. Pak Mustaq, maksud pemimpin-pemimpin yang sekarang ini masih bersembunyi di bawah tempat tidur atau di balik punggung istrinya? Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud di sini ialah bahwa Sri Sultan sekalipun menyatakan persetujuannya, malah menganjur-anjurkan. Ya, kalau Sri Sultan setuju, ya kita juga setuju. Saya usulkan supaya sedikitnya rakyat dikasih penerangan-penerangan untuk menghindarkan korban-korban yang tidak perlu itu. Kalau saya bermaksud untuk membunuh Bapak, apakah saya minta permisi dulu pada Bapak? Nah, pendeknya, gerakan serentak yang akan kita lakukan ini akan dapat mencegah tindakan liar orang seorang yang lebih banyak ruginya daripada untungnya. Lihat keluar, apa itu? Ada nembak Belanda rupanya. Tontoloyo macam-macam saya. Lama digeledah habis-habisan daerah ini. Siapkan semua. Kita berangkat. Masing-masing mencari jalan keluar, menyebar. Nanti malam kita bertemu kembali di Panembahan. Pukul waktu biasa. Anwar, Cintek. Kertas-kertas masukkan dalam tas. Jangan ada yang ketinggalan ya. Oh.
darat. Lekas dong, darat sudah mulai masuk tuh. Ah, kok juga kau bagaimana kau? Aku beres ya, tinggal aja. Ah, mampus kau. John, kau ikut tidak? Lekas dong. Mampus aku. Mampus. Selamat. 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 Dia orang sampai yang jangan tembak toh. Dia orang pura-pura saja itu. Pak. 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 Tunggu sini, saya lihat ke atas dulu. Sabar, Bu, sabar. Thank you.
Aku tanya sekali lagi, siapa di antara kamu yang kemarin masuk ke kota? Apa kamu tidak sadar akan perbuatan yang liar itu? Siapapun juga yang melakukannya. Bahwa pada tempat penembakan itu, kawan-kawan kita sedang mengadakan rapat. Bahwa kawan-kawan kita hampir saja tertangkap. Bahwa beberapa orang penduduk yang menolong kawan-kawan kita telah menjadi korban. Siapa orangnya itu? Kamu, Waspati? Saya tidak, Pak. Sungguh mati. Mbok mutar. Kamu, Agus? Saya juga tidak, Pak. Saya kemarin satu hari jaga terus. Kamu, Mul? Ayo jawab pertanyaanku. Saya, Pak. Maksud saya... Oh, jadi kamu yang menembak. Kenapa kamu tidak mau aku terus terang? Saya mau mengaku, Pak. Tetapi, maksud saya... Saya takut, Pak. Kalau saya berani... Saya takut, Pak. Berani, takut, apa maksudmu? Kalau kamu mengaku terus terang, barangkali tidak dihukum. Ya, Pak. Saya dihukum tidak apa, Pak. Asal saya berani berbuat begitu. Maksud saya, kalau saya berani, tentu saya tidak takut. Dan saya tentu pergi ke kota. Pak, saya yang menembak, Pak. Saya minta maaf kalau saya sudah berbuat salah. Saya tidak suka kalau codet ini mengaku berani. Bebal! Ya sudah. Kamu sadar akan kesalahanmu? Sadar, Pak. Arrest 1 minggu. Bawa dia keluar. Siap, Pak. Tejo makin lama makin mengganas, Pak Mas Adik. Saya pikir sudah sampai waktunya untuk di... kau mudah saja ngomong. Cobalah mendekati dia. Sukar sekali, dia awas. Ya ada 1001 macam jalan, Bang Darot. Iya, itu sebetulnya tanggungannya Mukhtar. Di luar kekuasaanku. Dan lagi, bukankah mereka itu sahabat baik? Sedikit hari lagi keadaan juga bisa beres, Pak. Tinggal beberapa daerah saja yang belum diduduki. Pemerintahan juga lekas bisa berjalan. Dan distribusi makanan dan pakaian tentu akan lebih lancar. Percayalah, Pak. Saya juga seorang nasionalis. Saya juga tidak ingin dijajah lagi oleh Belanda. Tetapi, kita mesti melihat realitas secara berani. Kita tidak akan menang dengan sentimen saja. Apa yang dapat kita capai dengan sikap sebagian bangsa kita ini? Rumah hancur, desa binasa, sawah dan ladang tidak dikerjakan. Saya mau tanya kepada Bapak, siapa yang menderita sekarang? Rakyat banyak, orang-orang seperti Bapak ini. Bapak misalnya, puluhan tahun Bapak sudah membanting tulang. Sekarang apa hasilnya? Sepeser pun barangkali tidak ada yang ketinggalan. Tapi saatnya sudah kembali, Bapak dapat lagi bekerja dengan aman dan tentram. Saya jamin, kalau Bapak mau ambil pensiun, boleh. Gaji sejak tahun 42 akan dibayar kembali semua. Berkorban baik, tapi ada batasnya. Lihat saja mereka yang dulu gembar-gembor itu. Di mana mereka sekarang? Semua bungkem. Kalau sekarang Bapak masih sukar untuk mengambil putusan, tidak apa. Tapi, biarlah. Saya terlalu asik mengobrol di sini, Pak. Saya permisi saja dulu. Loh, kok lekas-lekas saja? Sering-sering datang kemari, Tuan. Baik, baik. Ini, Wik. Oleh-oleh dari saya. Kebetulan kawan saya memberikan Evening in Paris yang baru datang dari Jakarta. Saya titip. Di sini belum dijual ini. Ambillah, tidak apa-apa. Hanya tanda persahabatan saja. Terima kasih. Permisi, Bu. Jangan kapok kemari, Tuan. Meski tidak disuguh apa-apa. Tidak, tidak. Permisi, Pak.
Wi. Wi. Tidak dikasih marah, dikasih jual mahal. Belagak tidak mau. Terlalu. Terlalu. Aku takut duduk dekatmu karena kau diam saja. Apa pula yang kau pikirkan? Dia nikah, tentu dia bicara begitu. Aku benci. Benci melihat semua orang yang bergaul dengan dia. Pada aku juga. Gini, Wi. Kami telah memperbincangkan hal ini dengan Mas Hadi di luar. Dan mereka semuanya menyetujuinya. Kami bermaksud tidak membunuh dia. Membunuh Sutejo? Ya, jadi kau tak setuju? Tidak, oh ya. Bagaimana? Maksudku, bagaimana? Aku akan bunuh dia. Supaya semua orang mengetahui bahwa itu adalah akhir semua pengkhianat. Wi, kau harus bantu aku. Membantu? Bagaimana? Aku belum pernah membunuh orang. Melihat darah saja aku takut. Enggak, aku yang akan mengerjakan itu. Kita bersahabat baik, bukan? Maksudku, kita betul-betul bersahabat. Lebih dari yang biasa. Kan gitu, Wi? Sedikit hari lagi, kalau keadaan ini sudah beres, besar harapanku akan naik pangkat. Barangkali komisaris di salah satu kota besar. Dan kalau sudah sampai waktunya, maukah engkau? Jauh benar tempatnya. Ah, masih dalam kota. Di sini? Ya, di sini. Mari masuk. Ya. Pilih saja apa yang kau suka. Aku yakin aku akan dapat promosi. Belanda tidak bisa bikin apa-apa di sini kalau tidak ada aku. Dan mereka mengetahui betul tentang hal itu. Kau tak usah khawatir. Aku akan tercapai maksudku. Jono! Konyol, Ted. Sayang,
Maksudmu, tidak jadi komisaris gagal? Oh, begitu duduknya perkara. Ya, begitulah duduk perkaranya. Kau tak sangka bukan, Ted? Wi, pulanglah kau. Kau tak usah khawatir. Dia toh tidak akan dapat cerita apa-apa lagi pada majikannya. Tak. Ikutlah kami. Angkat tangan. Terima kasih, Bu. Hello, Ted. Aku pernah menjanjikan akan membawa kau ke tempat di mana aku mendapat ini. Masih ingat? Silakan masuk. Baik. Kau menang, Mokhtar. Apa usulmu sekarang? Aku tidak mempunyai usul. Ted. Kau sendiri kan tahu, Ted. Apa yang biasanya dilakukan orang dalam keadaan begini. Seperti juga yang akan kau lakukan jika kau mendapat kesempatan. Begini, Mokhtar. Aku ada usul. Kau akan lebih untung kalau aku kau lepaskan. Kalau aku mati, aku tidak berguna lagi bagimu. Malahan, menyusahkan engkau. Aku akan berjanji. Aku akan memberikan apa saja yang kau mau. Misalnya, senjata, uang, keterangan-keterangan, dan lain-lain. Aku juga seorang nasionalis. Barangkali cara kita berjuang berlain-lain, tapi tujuan kita sama. Baik, baik. Taruhlah saya percaya. Kau juga seorang nasionalis. Tapi siapa yang dapat menjamin kau akan menepati janji? Belanda? Mas Mokhtar tidak bermaksud akan melepaskan bangsat ini begitu saja, bukan? Kami menangkap dia dengan susah payah. Tidak bermaksud untuk dilepaskan begitu saja. Saya sekali-kali tidak bermaksud untuk melepaskan dia. Malahan justru untuk mengikat dia. Aku bersumpah demi kehormatanku. Padahal kau punya kehormatan, Ted. Omongmu enak. Kau laki-laki. Kau dapat lari kian kemari. Tetapi Wiwi bagaimana? Ingatlah, Wiwi. Seluruh Jogja mengetahui bahwa dia sering bergaul dengan aku. Apa kau kira Belanda begitu tolol bahwa mereka tidak akan mengetahui dengan siapa dia paling akhir kelihatan? Wiwi, jangan kau bawa-bawa, Ted. Memang. Memang kami membutuhkan segala apa yang saudara sebut tadi. Senjata, obat-obatan, dan keterangan-keterangan yang lain. Tapi saya takut kalau kau akan membawa orangnya sekali. Apa boleh buat, Ted? Sorry. Apa yang kita tunggu-tunggu telah datang. Saya baru saja kembali dari rapat VK-102 untuk menerima perintah dari U versi Soeharto guna mengadakan serangan umum terhadap Jogja. Tentang sifat serangan ini, telah ada dulu kita bicarakan. Dari keenam Wehrkreise yang akan mengadakan serangan dari segala jurusan, kompi kita akan merupakan bagian yang terkecil saja. Tetapi, jika tiap-tiap dari kita mengerjakannya dengan sesungguh-sungguhnya, pasti kita akan mendapat hasil yang kita maksudkan. Kita tentu mempunyai angan-angan masing-masing tentang serangan yang akan kita lakukan ini. Tetapi di sini saya peringatkan bahwa kita jangan mengharapkan kemenangan militer yang gilang gemilang. Untuk itu, persenjataan kita terlalu lemah. Tetapi, kita akan memberi arti pada serangan ini. Politis, strategis, maupun psikologis. Sebagai apa yang dirancangkan dan diharapkan oleh pimpinan kita. Berita radio nomor 54.
kabar gerilya. Belanda mengakui adanya gerakan gerilya di daerah Salatiga yang makin bertambah aktif. Di Jawa Timur, gerilya kita berhasil membakar gudang-gudang perosok. Warta dari Jakarta menyatakan bahwa mungkin sekali pihak irigasi Indonesia ya cepat akan menolak undangan Belanda untuk mengunjungi konferensi meja bundar titik. Bagaimana ini? Ini Pak. Ah, baik, coba bikin dalam bahasa Indonesia. Iya Pak. John, cepat sedikit dong. Warta berita belum selesai ditik. Poster-poster belum kelar. Aku belum terisi. Plakat-plakat lagi. Mengapa sih? Siapa yang menyesali kau karena Wiwi tertangkap? Aku yang tolol. Aku yang membawa Wiwi dalam urusan ini. Sebenarnya, macam-macam steja itu aku sendiri dapat membereskannya. Aku berharap akan dapat membebaskan Wiwi dalam SO yang akan datang. Kau gila. Kau kira itu mudah? Kau tidak ingat akan peringatan Mas Hadi kemarin? Ya, kalau Mas Hadi tak setuju, aku kan dapat membawa pasukanku sendiri. Kau harus tunduk pada perintah Mas Hadi. Ah, dan lagi Mas Hadi tidak bertugas di daerah IVG. Pada saat ini, malam 1 Maret 1949, mata rakyat dan mata seluruh dunia tertuju kepada kita. Janganlah sampai rakyat kita mempunyai kesan bahwa TNI dan pemuda-pemuda lainnya tak mampu membela kemerdekaan. Janganlah sampai rakyat kita berkurang kepercayaannya. TNI adalah tentara rakyat, berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. Cantumkan di dalam hatimu masing-masing segala pesanan leluhur kita. Waktu bertempur, turutilah segala perintah dari pemimpinmu masing-masing. Tetapi, di dalam batinmu, serahkanlah nasibmu kepada Tuhan. Tuhan selalu di samping kita.
juga nih. Baik, baik. Kabar baik, Tar. Merdeka, Pak. Ayo, ayo, masuk. Iya, Pak. Markas di sini, Tar. Nah, gini. Kebetulan ini. Ngelak. Bung, Bung, sini, Bung. Ah, jomol, jangan ngeraya. Yang Bung, ambil sih, Bung. Tanya, Bung. Iya, saya. Dek, sini, dek. Hihu. Opa. Nang ngalit, jantanan. Wah, aku pilih. Lo, es pen. Batalion kami harus menguasai kota sebelah timur Kali Code dan kota sebelah selatan Jalan Ngabean beserta Pasar Bering Harjo. Aku sendiri bertugas mengadakan serangan dari jurusan Alun-Alun Lor ke Fort Friedenberg. Markas kami kemarin dulu saya pindahkan ke sebelah stasiun Tugu, dekat markas Tiger Brigade. Mudah-mudahan kami dapat membantu kawan-kawan yang datang dari sebelah barat, WK-103 dan 103A. Ada permintaanku sedikit, Mukhtar. Ya? Maukah kau mengamati rumah orang tuaku? Tentu saja, Hadi. Kalau bisa, saya datang juga ke sana. Kau sudah lama tidak pulang? Bukan itu yang kupikirkan. Bapakku, sejak Wiwi ditangkap, sudah mau masuk nikah saja. Pusing kepalaku dibikinnya. Sebenarnya kalau aku sempat, aku mau mampir juga, biar sebentar. Kalau kau sempat? Ya, kalau sempat. Adi, isilah perutmu dulu. Lantas tidur-tidur sedikit. Hari baru jam 11. Selamat, Bima. Rempel hati. Memang ini kesukaanku. Terutama kalau ibu yang membikinnya. Tidak ada ketupatnya. Kau sangka betul besok mereka akan menyerang, Bu? Aku bukan tentara, Pak. Mana aku dapat tahu? Aku juga bukan tentara. Tetapi aku tahu tentara yang betul tidak akan obral-obralkan duluan kabar-kabar mereka akan menyerang. Malam ini sepi sekali ya, Pak. Tidak ada tembak-menembak lagi ya. Dan buat apa ini repot-repot? Hadi suka sekali kupat, Pak. Sayang, rempoh hatinya tidak ada. Siapa tahu dia besok pagi mampir. Buat apa ini banyak-banyak? Apa kau mau jamu seluruh Jogja? Hadi kan punya teman-teman. Oh, teman-teman yang mengirim-ngirim aku surat kaleng dan mengancam-ngancam itu kau jamu. Bagus betul. Kalau tidak, Bapak sudah kerja sekarang. Untung. Untung? Ibu, kalau Belanda sampai tahu kau kasih makan sama gerilya, nasibmu serupa dengan Wiwi. Tak pakai otak. Aku khawatir. Apa Bapak dapat bertahan terus? Kalau aksi kita besok bisa berhasil, tentu Bapak akan kembali kepercayaannya. Beliau bukan satu-satunya orang yang goncang pendiriannya. Apalagi kalau kita dapat membebaskan Wiwi. Begitu pikiranmu? Kenapa tidak? Menurut keterangan IVG tidak begitu kuat penjagaannya. Jono juga turut serta? Wi. Wi. Belakangan ini hampir menjadi obsesi baginya. Dia mesti melepaskan Wiwi sebelum dijatuhkan hukuman. Kesian Jono. Dia merasa bersalah betul. Aku suka melihat dia dengan Wiwi. Dua-dua begitu muda dan begitu sederhana dalam kasihnya. Wiwi, maafkan aku, Wiwi. Tidak ada yang mesti dimaafkan, Mas John. Aku juga berhak berkorban seperti kau. Kau tidak boleh mementingkan diri sendiri, Mas John. Wi. Wi. Kau baik. Kau baik dan cantik, Wi. Anak muda. Seperti kau yang sudah tua saja, Tar. Memang belakangan ini, kerja dalam kota bikin rambutku jadi putih. Itu baik buat kau.
Berapa? Perubahan. Berangkali. Aku sampai tidak kenal diriku lagi. Mokhtar wartawan, manggul senjata. Kau masih ingat kita makan bersama di rumah orang tuamu? Penghabisan kali? Hari Sabtu? Ya. Sebelum aksi? Aku masih ingat. Seperti kemarin rasanya. Mereka, Pak. Mereka. Tadi? Halo. Mereka, Bu. Ah, Mak Mokta. Kebetulan nih. Mari, Mak. Turut makan. Ah, terima kasih, Bu. Baru makan. Ayolah, Sar. Di mana pula kau makan baru pukul satu ini? Sungguh, saya sudah makan. Kalau saya belum makan, kan saya serobot saja. Tidak usah diundang, dia akan turut makan, Mas. Dia mau duduk dekat Mbak Endang sebenarnya. Ayo, kalau gitu ya, boleh buat. Ini sate ekstra lagi. Ayo, makan, makan. Kenapa kau selalu mau duduk dekat saya? Kau tak perlu disuapi. Mukhtar kan tahu di mana dia harus duduk. Masa wartawan diajar lagi? Ah, banyak wartawan yang kurang ajar, Pak. Tuh, dengar tidak, Tar? Apa sekarang kau bilang? Biasa saja. Endang ini nggak pernah mengatakan yang baik tentang aku. Memang tak ada yang baik padamu. Oh, begitu. Jadi tiap-tiap apa yang kulakukan itu mendapat perhatian dari Endang. Baiklah kalau gitu. Sekarang saya tahu. Susah omong sama wartawan. Kayak kokrol bambu saja. Masa? Yang lain kok suka ngomong sama aku? Cuma kau saja yang tidak. Atau pura-pura saja? Pura-pura tidak mau. Belum ditanya sudah. Ah, Mas Jan bisa saja. Nah, jadi ikut-ikut juga. Semua laki-laki sama saja. Aku jangan dibawa-bawa. Allah, apa bedanya? John, bangun, ikut enggak? Iya, bagus. Mas Hadi, bangun. Cukup berapa, Tar? 3. Aku mendusin juga lagi. Ya, Dek, bangun, Dek. Ya, Pak. Siapkan anak-anak ya, Dek. Aduh, baik, Pak. Bima mana? Ah, biasa, Pak. Ayo, Bima. Bima. Bangun, Bima. Ayo. Semuanya sudah jelas? Seksi Leman ke Pagelaran. Seksi Bima dengan aku ke sekolah keputran. Dan tunggu gauk sampai berbunyi pukul 5.30 persis. Itu tanda penyerangan. Sekarang pukul 3.05 tepat. Jelas semuanya? Paham, Pak, Pak. Selamat berjuang, kawan. Mudah-mudahan selamat dan berhasil. Kau ini malam istimewa, Mukhtar. Seakan-akan pertemuan yang terakhir saja. Ya, siapa tahu, Pak. Nyawa hanya satu. Engkau juga? Suaramu pun sudah berlainan, Man. Ya, pertempuran malam ini agak istimewa bentuknya. Masing-masing membalikkan kepercayaan pada diri sendiri, Pak. Kau belum cukup punya dengan itu, semadimu itu. Kebal, betul. Sekali lagi, selamat berjuang. Endang di mana? Hati-hati, Tar. Dia datang dari barat. Dan kalau dia jumpa kau, dia telan kau mentah-mentah, Tar. Jangan lupa ya, janur kuning.
Kepala regu maju. Kita beristirahat dulu di sini. Ya Pak, ayo kawan-kawan ngasuh di sini. Thank you.
yang lain. Loh, cepat. Jika ikut aku, ini jaga. Ayo, bantu aku. Mundur, Pak. Tinggalkan aku di sini. Ya, masih sehat. Mundur saja. Baiklah. Laporkan, Pak. Sesemer Sleman dengan 3 orang anaknya. Mundur. Yang lain suruh mundur saja. Baiklah. Suruh perhebat adakan sektor barat. Siap, Pak. Kita pertahankan terus di sini. Thank you.
Tuhan. Tuhan. Dot, granat kau bawa kian kemari, kau simpan-simpan apa buat aksi-aksian? Apa mau dibikin jimat? Aku sayang melemparkannya. Aku mau tunggu saat yang paling tepat. Alah, memangnya kau penakut? Saat sudah ada, kapan lagi? Besok, kalau aku sudah kebal betul-betul seperti Pak Bima. Wong edan iki. Kebal atau mudar? Kebal, kau tahu itu. Topinya Pak Bima tembus, tapi kepalanya tidak apa-apa. Apa kau lihat sendiri? Peluru membantun di kepalanya, terus kena kepala di sebelahnya. Betul apa? Lantas orang yang satunya itu juga terus mati? Tidak. Kebal barangkali dia? Ya, tengah kebal. Siapa itu orangnya? Mau tahu? Iya. Aku. Kau? Oh, kebal. Tuh, jaga itu. Oh, kebal. Belanda. Siap. Bapak di mana, Bu? Pak, Pak. Belanda datang satu truk, Pak. Siap semua ya. Ikut saya. Cepat. Thank you.
Bu, bu, bu. Ini saya belum. Sabar, misi banyak. Belum. Misi banyak, sabar, nanti dulu. Sabar. Ini saya diambil orang lain. Silakan. Ya, saya pun minum ya. Kita bungkusan aja, Bu. Mari, Bu. Jangan dikasih lihat betul perasaanmu yang jengkel itu, Pak. Aku peduli apa? Aku tidak takut sama mereka. Aku bekerja begini ini bukan karena aku takut. Aku semata-mata cuma ingat pada anakku, Pak. Aku akan gembira sekali jika ada orang yang memberi makanan padanya. Dalam keadaan begini ini. Ini, Pak. Ini, perkenalkan, Bu. Ini Tri Penerangan kita. Ini ibunya Mas Hadi. Mari silakan duduk, Nak. Boleh, Bu? Tentu, masa enggak boleh. Maafkan, Bu. Boleh saya mengganggu sebentar? Ibu masih mempunyai perban? Pos kami kehabisan perban, Bu. Masih, Nak. Coba Ibu cari sebentar ya. Ini, Nak. Hadi bagaimana, Nak Indah? Baik, Bu. Markasnya di selatan, Bu. Apa dia tidak akan mampir barangkali? Barangkali, Bu. Barangkali kalau ada kesempatan, tentu mampir. Dan ini ya, Nak Indah. Kalau ketemu Hadi, kirim pengesu Ibu ya, Nak. Ya, Bu. Terima kasih. Bu. Bu, ada temannya luka, Bu. Boleh dibawa masuk, Bu. Tentu, bawa masuk, Nak. Maaf saja, Bu. Kami sedang kepepet. Jalan ke pos TNI sedang diblokir Belanda, tuh. Kami nunggu perintah selanjutnya, Pak. Coba jalan di belakang hotel itu sekali lagi, ya. Ya. Sebelum menyeberang, lempar kain dulu ke atas jalan. Ya. Hati-hati. Kemari. Bu, Jono, Bu. Halo, kawan lama. Halo, kawan baru. Nak Jono. Mari bawa masuk, Nak. Bagaimana, Nak? Di mana dia kena? Kami menyerang IVG tadi, Bu. Menolong Wiwi dan teman-teman. Rupanya Mas John terlalu keburu nafsu. Vivi, bagaimana, Nak? Kawan-kawan serang terus berusaha. Aku tidak suka dia dibawa-bawa kemari. Dia yang menjerumuskan anakku masuk penjara. Dia luka karena menolong Vivi, Pak. Itu salahnya sendiri. Dan aku tidak suka tanggung jawab dia di sini. Kalau ada penggeledahan, bagaimana? Aku tidak mau masuk penjara karena perbuatan beberapa orang pemuda tolol. Selekasnya akan saya angkat dia dari sini. Pak, paru dari Mobrik luka, Pak. Semua jalan diblokade Belanda dengan carriers dan tank. Biar saya coba sendiri. Ayo. Mbak. Aku bawa saja dari sini, Mbak. Kenapa? Nak Jono teman Vivi. Teman Vivi anak ibu juga. Aku malu, Bu. Tidak berhasil. Nak Jono berani. Thank you.
Jalan sudah pre, Bu. Lekas berangkat. Angkat dia. Apa sudah aman, Nak Endang? Sudah, Bu. Ibu tidak usah khawatir. Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Ah, baik apa. Hati-hati ya, Nak. Ya. Permisi, Bu. Kopi. 6 jam sudah mereka mengacau ke dalam kota, cuma untuk makan siang. Habis itu lari seperti binatang liar, hendak jadi korban kita dalam kota. Dan kau mau menjemu mereka pula? Jangan berpikir yang bukan-bukan, Pak. Pimpinan tentara yang ada di luar tidak begitu tolol mengorbankan jiwa anak-anaknya dan rakyat hanya untuk main-main begitu saja. Ah, kau perempuan seperti mengerti saja. Ambil rokok. Kau yang selalu kasih hati dan memanjakan bibi sampai dia tidak mau dengar nasihatku dan berbuat semaunya. Dan sekarang dia ditangkap. Masih untung kita, Bu, kalau dia diseksa saja. Bagaimana kalau dia ditembak mati? Dan kau masih mau merawat Jono yang kasih masuk bibi dalam penjara. Dan kau sendiri juga yang menahan-nahan aku kerja sama Belanda. Belum terlambat, Bapak, untuk bekerja. Mungkin ini hari juga Bapak dapat melepaskan Bibi. Cilaka, ini dia. Tadi aku sudah bilang, Bu. Sudah, Bu, terima kasih. Bu. Bi. Jangan menangis, Bu. Aku masih hidup. Pak, Bi. Kau bisa lepas, Bi. Kawan-kawan, Bu, yang melepaskan aku, Mas Jono dan pasukannya. Di mana mereka, Bu, sekarang? Mas Hadi, Mas Muftar, dan yang lain-lain? Mereka mampir, Bu, sebentar. Hanya untuk minum saja. Dan Mas Jono? Di mana Mas Jono, Bu? Apakah dia tidak kemari? Memang tadi dia kemari, Bi. Tetapi aku pikir. Bagaimana, Pak?
aku tidak bisa terima dia di sini. Itu kau harus mengerti. Karena itu aku suruh dia pergi. Suruh pergi? Bapak usir orang yang luka? Ini adalah semata-mata untuk keselamatan kita. Untuk keselamatan ibumu dan keselamatanku. Ibumu dan aku sudah tua. Wi, serdadu Belanda datang. Lekas pergi, Wi. Wi, mengapa kau diam saja? Ingat ibumu sudah tua, Wi. Ibu tidak takut, bapak yang takut. Bapak hanya mengingat keselamatan diri sendiri. Orang lain biar mampus. Mas John umpamanya, asal bapak selamat, supaya bapak bisa masuk nikah nanti. Bapak tak usah takut, mereka tidak mencari bapak dan ibu, aku yang dicari. Makanya aku yang akan menjawab mereka. Wi, jangan Wi, ibu yang akan menjawab. Jika ibu mati, tak apa Wi. Ibu sudah tua, Wi masih muda. Ini rumah Wiwi? Betul, Tuan. Di mana dia sekarang? Saya tidak tahu, Tuan. Bohong! Dia baru melarikan diri dari Boy. Boleh jadi, Tuan, tetapi dia tidak ada di sini, Tuan. Ah, persetan! Kamu tahu di mana dia bersembunyi sekarang? Tidak, Tuan. Dan siapa teman-temannya? Saya tidak tahu, Tuan. Kamu bapaknya, bukan? Betul, Tuan. Ya, ikut saja. Jalan, tunjukkan teman-temannya. Kalau tidak ketemu, kau saya jadi gantinya, habis perkara. Ayo, jalan. Ayo. Jangan terlalu bersedih, Vi. Apa yang akan disesalkan? Rupa-rupanya sudah begini mestinya. Aku hanya khawatir, Bu, kalau Bapak tidak kuat. Memang, Bapak hanya memberanikan dirinya untuk melindungi anaknya. Dia cinta padamu, Vi. Ah, cinta Bapak hanya terbatas pada keluarga dan diri sendiri. Barangkali lebih baik kalau aku tadi yang pergi. Tidak, Vi. Kalau engkau yang dibawa, rumah ini akan jadi neraka bagi ibu. Bapak lebih lepas masuk nikah untuk melepaskan engkau. Engkau tidak suka dilepaskan dengan cara begini, kan? Ibu juga tidak. Hadi pun tidak. Tapi, Bu, aku tak boleh lama-lama tinggal di sini. Aku perlu cari kawan-kawan dulu, Bu. Mas Jono harus dirawat. Mas Hadi belum tahu Bapak ditangkap. Apa Hadi perlu mengetahuinya? Aku tak tahu. Ah, nanti saja Bu kupikirkan sambil jalan. Thank you.
tidak tidur, John? Enggak. Bagaimana lukamu? Masih perih? Enggak. Aku nak mikirkan ini. Aku mikirkan Wiwi. Kalau Wiwi ditangkap, aku tidak dapat maafkan kesalahanku. Ah, jangan kau pikir yang bukan-bukan, John. Aku kira Belanda belum lagi sempat mengadakan pembersihan hari ini. Tidurlah, tidur. Selekas aman, kita keluar kota. Bagaimana? Aku khawatir dia ada penyakit lain, Mas. Dia pikirkan Wiwi saja. Itu namanya penyakit hati, Pak Jarot. Ya, alias cinta. Di sini sukar obatnya. Tidak merasa sepi sendirian? Kenapa? Aku mengganggu barangkali. Ah, tidak. Sebab ada waktunya manusia itu merasa lebih bahagia duduk sendiri, merenung. Dan kadang-kadang angan-angan itu lebih baik daripada kenyataan. Tetapi apa yang kita angan-angani dan pikirkan sering tidak cocok dengan yang sebenarnya. Umpamanya? Sebetulnya aku merasa berdosa terhadap kau, Mokhtar. Berdosa? Kenapa? Dulu kusangka yang bukan-bukan tentang kau, sampai kukira kau pengkhianat. Kau sedih karena salah sangka? Ah, tidak. Bahkan merasa gembira sebab tahu kau pahlawan. Pahlawan? Siapa yang sebenarnya patut disebut pahlawan? Aku cuma khawatir tidak dapat membuktikan kepadamu bahwa aku bukan pengkhianat. Pandai benar kau bermain sandiwara selama ini, Mokhtar. Kau juga Endang. Aku hampir-hampir percaya kau betul-betul membenci aku itu. Mbak, Wi. Mas, Wiwi datang. Hei, Dek Wiwi. Bagaimana kabar dengan ibu, Bapak, Dek? Ibu baik. Mas, Bapak ditangkap Belanda. Oh, kenapa? Karena... Kenapa, Dek? Karena membantu gerilya. Mas John di mana, Mas? Oh, di dalam, Dek. Mas John ada. John, umpat, John. Mas John. Wi. Manjur pula. Bisa juga, Pak Jarot ini. Buat kau juga. Kawan, lain pula caramu menikmat. Memang, serangan kita tadi akan merupakan genderang yang bergema ke seluruh dunia. Sampai ke Lake Success. Membuat kita lebih percaya dan lebih yakin pada kekuatan diri sendiri. Pada bangsa seluruhnya. Pak, jalan sudah aman, Pak. Ayo semua kawan, mari bersiap. Kita berjalan terus. Perjuangan masih jauh.